sawat ibu terdapat 393 kakak dengan jumlah jiwa sebanyak 1.681 orang yang terbagi dari 725 laki-laki dan 956 perempuan dengan luas wilayah 864 hektar. Di dalamnya terdapat 6 buah dusun, yaitu Dusun Malindiwa, Dusun Jalan Raya, Dusun Milek Rakibah, Dusun Cotsinet, Dusun Cotungkom, dan Dusun Cotule Gajah. Desa Lok Ibo merupakan wilayah persawahan dan pertambakan yang terkenal dengan budidaya ikan nila. Mayoritas penduduknya juga merupakan petani. Dulunya, masyarakat Desa Lok Ibo hanya memelihara ikan nila dalam kapasitas yang sedikit dan tidak melakukan pemijahan benih. Mereka hanya membeli bibit dan membesarkan setelah 4 bulan dipanen dengan harga Rp18.000 per kilogram. Dengan keuntungan yang tidak seberapa banyak, sehingga timbul ide dari beberapa orang petani tambak untuk melakukan pemijahan benih yang mampu meningkatkan pendapatan mereka yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita 3 dusun yang mengelola, yang menyediakan kendal, hingga pendapatan lebih kurang Rp2 juta lah per tahun. Harapan saya ke depan seandainya lebih mudah saya bilang ya, ada bantuan dari dinas luar ataupun ilmu pengetahuan tambahan dari atau konsultan dan sebagainya yang mungkin untuk penambahan ilmu bagi masyarakat kami. Itu aja saya sampaikan. Saya rasa saya hanya sini aja saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu dari petani tambak yang ada di Jalur Bumbung yang memudayakan ikan nila hertawa. Pada dasarnya kami melakukan pembudayaan secara alami. Kemudian setelah kami budayari, peningkatan hasil dari penjualan, ternyata ada peningkatan untuk prospek penjualan di pasar. Jadi kami melakukan pembinaan. Sekian saya rasa masukan untuk salah satu dari petambak budidaya ikan nila. Bahkan bagian dari inovasi desa, saya kiri dengan dua pindah kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya sangat merasa membantu dengan adanya fungsi kita ikan air tawar. Ikan terutama sekali bagi saya sendiri bisa mendapatkan keuntungan, yaitu mengenai penjualan pembibitan daripada yang dilakukan di tambak ini. Dan selanjutnya saya juga bisa mendapatkan penghasilan saya daripada yang sudah dibesarkan ini, saya bisa dipasarkan keluar daerah lah. Sekian. Prospek pembenihan ikan sangat menjanjikan bagi masyarakat Desa Lok Ibo dan terbukti mampu mengangkat pendapatan masyarakat.